cantik banget nih tas-tasnya. Ini kan tas yang aku mau dari dulu. Wah, keren banget. Wah, lucu-lucu banget sih. Wah, ini juga nih bajunya cantik banget. Wow, ini nih kesukaan aku. Wah, aku mau beli deh. Aku mau langsung borong semuanya. Pokoknya aku langsung mau borong. Ya udah deh, aku berangkat sekarang aja. Jangan sampai baju-baju yang aku mau kehabisan. Wah, seneng banget. Wah, semoga aja nanti papa mau nemenin aku untuk belanja hari ini. Yuhu, seneng banget deh. Aduh, buset, pusing banget nih kerjaan gak kelar-kelar dari semalam. Sampai-sampai aku gak tidur. Aduh. Semoga aja papa mau nemenin aku belanja. Semoga aja dia gak sibuk. Papa, papa sibuk gak? Temenin mama dong, pa, belanja hari ini, please. Eh, mama, kenapa, ma? Ini papa belum kelar-kelar nih kerjanya dari semalam. Itu loh, Pak, toko Gucci lagi ngeluarin produk-produk terbaru. Terus lagi diskon-diskon, Pak. Please dong, Pak, temenin mama dong, Pak, belanja ke sana. Aku mau banget borong belanjaannya. Aku mau beli tas, mau beli sendal, mau beli baju. Pokoknya semuanya, Pak, aku mau borong deh. Ayo dong, Pak, temenin mama. Please, ayo dong, sayang. Aduh, gimana ya, Ma? Sorry banget nih, Ma. Papa nggak bisa temenin Mama. Soalnya Papa lagi kerjain kerjaan Papa nih, lagi deadline. Nanti Papa nggak bisa cairin proyek kalau nggak selesai. Mama pergi sendiri aja ya. Soalnya Papa lagi sibuk nih. Ya, Papa payah banget sih. Aduh, mau diajakin belanja, kerja terus, sibuk terus. Kapan sih papa mau nemenin mama belanja? Aduh, kalau gini mama kan jadi bete. Iya, ma, maaf banget nih, papa gak bisa nemenin mama. Gimana kalau mama pergi aja sama supir? Kan papa punya supir baru namanya Pak Tono. Mama pergi aja sana, berangkat sama Pak Tono. Nanti dianterin, terus diangkutin barang-barangnya kalau mama kerepotan. Iya, Ma, ya. Ya udah deh. Mama berangkat aja sama Pak Supir. Mama jadi bete gak ditemenin sama papa belanjanya. Bete banget sih mama. Ya udah deh, mama pergi dulu ya, Pa. Bye-bye. Iya, hati-hati ya. Gini nih, kalau punya suami sibuk banget, mau diajakin jalan, kerja terus, laptop terus, kapan ada waktunya sama aku? Bosen banget deh. Ih, ya udah deh, aku berangkat aja sama Pak Supir. Untung ada Pak Supir. Tapi ngomong-ngomong, aku belum pernah tuh ketemu sama supir ini. Ya udah deh, aku samperin dulu. Supirnya, Pak Supir, Pak Supir, oh itu dia tuh Pak Supirnya. Eh Pak Supir, tolong anterin aku dong, aku mau belanja nih. Waduh, ganteng juga nih supir baru. Waduh, ABG kayak gini, cocok banget nih untuk aku. Tapi kok ganteng-ganteng gini dia mau jadi supir ya? Halo, selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya. Tolong anterin aku dong ke toko Gucci. Aku mau belanja hari ini. Aku mau shopping sepuasnya. By the way, kamu supir baru ya? Namanya Pak Tono, kalau nggak salah. Iya, Bu. Saya supir baru Pak Sudirman. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Biasa dipanggil Pak Tono, Bu.
Waduh, berondong ini ganteng banget sih. Aku langsung klepek-klepek menatap matanya. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Aku kok klepek-klepek banget ya sama cowok ini. Aduh. Eh, ya udah, tolong ya anterin aku ke toko buci sekarang. Nanti diskonnya malah habis lagi. Oke Bu, siap laksanakan. Ayo Bu, kita berangkat sekarang. Pak, hari ini Papa pulang cepat atau pulang lambat? Papa hari ini ada meeting kan? Kayaknya hari ini Papa pulangnya agak kemalaman deh, Ma. Emangnya kenapa, Ma? Enggak, Mama cuma nanya doang sih. Oh, gitu ya, Ma. Kalau Mama takut kesendirian, kan di rumah banyak pembantu, banyak Bibi. Kalau Mama kesepian di kamar, panggil aja Bibi supaya Bibi bisa ngejagain Mama. Iya, Pak. Iya. Aku cuman gak mau jauh-jauh dari Mas. Mas kan akhir-akhir ini sibuk banget. Jadi gak ada yang nemenin Mama. Papa cepet pulang ya kalau bisa. Iya, sayang. Kalau meeting Papa cepet selesai, ya Papa juga cepet pulang. Yang jelas, Mama gak usah khawatir. Papa pasti cepet pulang kok. Eh, ngomong-ngomong, waktu Mama pergi belanja, gimana, Ma? Belanjanya seru ya? Iya dong, Pak. Seru banget. Papa pasti belum lihat kan belanjaan aku di kamar. Tuh kan, karena Papa terlalu sibuk, jadi Papa nggak lihat belanjaan aku di kamar berapa banyak. Aduh, hehe, iya, Ma. Papa belum sempat ngelirik belanjaan Mama. Tapi pastinya... Pastinya apa, Pak? Pastinya... ATM kita terkuras lagi kan, Ma? Hehehe, itu mah gak usah ditanyain lagi, Pak. Gak apa-apa ya, Pak. Asal aku seneng kan, daripada gak ada yang habisin uang Papa. Mending aku belanja aja banyak-banyak. Gak apa-apa kan, Pak? Hehehe, cuman habis berapa ratus doang sih, Pak. Iya, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, habisin aja uang Papa. Papa kan juga kerja buat kamu, asal kamu tetap jadi istri aku yang penurut dan cantik.